Selamat datang di channel Kang Pah. Di video ini Kang Pah akan membagikan tutorial cara menghilangkan pencarian cepat aplikasi GoTalk. Bagaimana caranya? Langsung saja. Nah, di sini teman-teman bisa kalian lihat di status bar di atas ini, teman-teman masih ada aplikasi GoTalk seperti Google seperti ini ya, teman-teman. Nah, ini walaupun saya sudah keluar dari aplikasi GoTalk nih. Sudah saya bersihkan ya teman-teman, tetapi coba kita lihat masih ada ya teman-teman kolom pencarian aplikasi GoTalk. Bagaimana untuk menghilangkannya? Sangat mudah ya teman-teman. Di video sebelumnya saya sudah membuatkan tutorial cara menggunakan aplikasi GoTalk, tetapi saya belum memberikan solusi agar pencarian cepat aplikasi GoTalk itu tidak muncul di handphone kita. Caranya, teman-teman buka aplikasi GoTalk. Setelah itu, teman-teman pilih icon saya di pojok kanan bawah. Setelah itu, teman-teman pilih pengaturan. Dan kalian bisa klik pengaturan notifikasi. Nah, di sini, bila pencarian cepat masih aktif, tandanya kalian bisa melihat GoTalk masih ada pencarian cepatnya. Kemudian kita nonaktifkan. Maka pencarian cepat sudah hilang dan ingin jika kalian ingin mengaktifkan kembali, kalian bisa aktifkan. Maka pencarian cepat akan muncul kembali. Oke, sesuai judul di sini saya akan menghilangkan pencarian cepat aplikasi GoTalk. Nah, seperti ini ya teman-teman. Oke, itu saja tutorialnya cara menghilangkan pencarian cepat pada aplikasi GoTalk. Semoga bermanfaat. Bagi kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Semoga bermanfaat dan terima kasih.